Pemirsa, aksi perampokan minimarket di Kuburaya, Kalimantan Barat terekam kamera pengawas CCTV. Dengan menjebol pintu minimarket, dua oknum perampok berhasil menggasak puluhan bungkus rokok. Inilah rekaman video kamera pengawas CCTV saat dua perampok menggunakan penutup muka menjebol pintu minimarket pada Rabu dini hari. Usai berhasil menjebol pintu minimarket, para perampok masuk ke dalam minimarket dengan menggasak puluhan bungkus rokok yang ada di etalase dan langsung kabur. Petugas Polresta Pontianak yang tiba di tempat kejadian perkara langsung melakukan olah TKP dan melihat rekaman kamera pengawas. Lebih kejadian kira-kira jam 3 lah. Jadi seperti apa Pak? Awal mula Bapak bisa ketahuan kejadiannya seperti apa Pak? Nah, itu hanya kita tahu dari yang kerja di minimarket. Jadi, ini. Kalau Bapak sendiri sebagai apa Pak di sini Pak? Saya sini sebagai ya jaga-jaga sini lah di ruko ini. Itu apa? Akibat perampokan ini kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Kabupaten Kuburaya, Uun Yuniar, iNews melaporkan.